Selamat pagi, rekan-rekan. Ketemu kembali dengan Bang Benny. Kali ini saya ingin membagi tip, atau bukan tip lah, sedikit pengetahuan. Karena ada juga yang bertanya, bagaimana sih Bang pembuktian yang benar itu? Artinya alat bukti atau barang bukti apa yang bisa menjerat kita ketika kita dituduh melakukan kejahatan misalnya ya. Jadi rekan-rekan, begini, alat bukti atau barang bukti lah, bahasa kampungnya kita sebutkan barang bukti itu harus yang ada kaitannya dengan perbuatan ya. Lalu barang bukti itu menunjukkan bahwa perbuatan itu jahat atau perbuatan itu melanggar hukum ya. Jadi kalau barang buktinya misalnya tidak ada menunjukkan perbuatan, membuktikan perbuatan jahatnya, tidak ada membuktikan kesalahannya, jadi barang bukti itu tidak bisa dibikin untuk alat, untuk pendukung, untuk membuktikan kesalahan orang ya rekan-rekan. Jadi harus ada kaitannya, ada hubungannya. Jadi begini, saya kasih contoh satu kasus penipuan lah, anggap penipuan ya, penipuan nih. Saya memberikan cek kepada Anda ya, 100 juta. Oke. Ternyata setelah Anda cairkan cek ini, enggak ada duitnya. Kosong saldo. Atau mungkin kita buat lebih parah lagi, rekening sudah ditutup. Ya. Nah, saya ulangi. Saya memberikan cek kepada Anda 100 juta. Ternyata setelah Anda cairkan ini cek, ya kan, enggak ada uangnya, bahkan rekening itu sudah ditutup. Apakah saya nipu? Coba kita pikirkan. Apakah saya menipu Anda? Itu benar itu barang itu, cek enggak benar, ya kan? Cek pok. Cek bodong, cek kosong. Apakah saya nipu dengan memberikan cek kosong, cek bodong kepada Anda? Tidak rekan-rekan, saya tidak menipu Anda. Karena apa? Apa kerugiannya? Enggak. Ya kan? Enggak ada kan? Beda ya, nih perhatikan, beda kalau cek tadi saya bayar untuk membeli barang Anda ya. Jadi cek itu saya berikan untuk membayar atau membayar hutang saya. Itu baru saya bisa nipu atau bisa saya salah ya. Nah, lalu ada bukti cek kosong. Terus bukti apa lagi yang perlu untuk membuktikan dia itu penipu? Ada barang saya terima ya. Ada saya terima barang dari Anda, ada buktinya, ada bonnya, ada fakturnya. Nah, ada barang saya terima dari Anda. Lalu saya kasih cek kosong, itu baru saya nipu. Atau sebelumnya saya terima duit dari Anda, saya ngutang. Ada kwitansinya. Nah, lalu saya bayar pakai cek kosong. Itu baru saya nipu, itu baru saya berbuat melanggar hukum. Tapi kalau saya kasih cek kosong kepada Anda, tapi tidak ada latar belakang apa-apa, ya, saya tidak bisa dihukum. Itulah maksudnya pembuktian tadi rekan, harus ada kaitannya, ya. Paham ya rekan-rekan ya? Jadi harus ada bukti dan bukti pendukungnya lagi gitu loh.
saya kasih cek kosong sama Anda, pertanyaannya untuk apa? Kalau tidak ada untuk apa-apa, saya nggak salah. Tapi kalau ada peruntukannya untuk bayar hutang, mana bukti hutang? Oh, ini kwitansi hutangmu. Barulah saya kena penipuan atau penggelapan. Begitu juga, saya bayar untuk apa? Untuk beli barang. Mana barangnya? Sudah saya terima, saya baru pakai cek kosong, barulah saya salah. Jadi jangan berpikir bahwa ada cek kosong, ada giro kosong, terus orang itu sudah pasti jadi tersangka. Jadi salah, enggak lah. Karena bukti utamanya adalah apa permasalahannya? Utang piutang kah? Atau jual beli barang kah? Jadi utang piutangnya dulu dibuktikan, benar dia punya utang. Atau jual beli barangnya dulu dibuktikan, benar dia ada transaksi barang. Barulah ada muncul alat pembayarannya, cek yang kosong, baru dia penipuan namanya kan, atau penggelapan. Jadi kaitan alat bukti dengan tindak pidana tadi ya seperti itu. Jadi gak ada hubungan dengan dia misalnya tidak bekerja, ya kan, pengangguran, gak ada hubungannya, ya. Atau dia selama ini tukang tipu, dia selama ini tukang ngutang, makanya dia kasih cek berarti dia nipu, gak bisa kan. Fokus dia, ada cek kosong, ada kwitansi hutang, baru nyambung. Atau ada barang jual serah terima barang, nyambung deh. Tapi kalau cek aja nggak bisa. Itu contoh kasus, rekan-rekan. Artinya setiap alat bukti itu ada kaitannya terhadap perbuatan itu yang kita persangkakan, yang kita tuduhkan. Begitu, ya. Mudah-mudahan ini belajar singkat ini bisa menambah wawasan kita. Jadi kita sudah tahu, rekan-rekan, mana yang bisa menjerat kita dan mana yang tidak. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap tonton channel Bang Benny supaya terhindar dari kesewenang-wenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.